usai kunjungan kerja dan silaturahmi dengan personil Polsek Bukit Tinggi. Selasa 24 Januari 2023, Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati SIKMM melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Polsek Tilatangkamang. Didampingi pejabat utama, kedatangan Kapolresta Bukit Tinggi di Polsek Tilatangkamang disambut oleh Kapolsek AKP Syaifu beserta jajarannya. Di Polsek Tilatangkamang, poluan kelahiran kota Sawah Lunto itu langsung memimpin apel, serta memberikan arahan dan petunjuk kepada personil Polsek Tilatangkamang. Kunjungan ini adalah kunjungan perdana Kapolresta Bukit Tinggi di Polsek Tilatangkamang.